Ya, sebelah kiri kalian bisa lihat teman-teman banyak fotografer. Masya Allah, membludak di situ teman-teman. Masya Allah membludak ya. Sini membludak tuh. Banyak yang berhenti di sini teman-teman para pengunjung. Oke lah. Yap, kita di puncak pas teman-teman ya. Widih, macet total cuy. Oke. Ini ada Pak Polisi nih. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Selamat pagi teman-teman. Minggu tanggal 15 September 2024. Suasana pagi sekitar jam 7 di Waha Resort ya. Alhamdulillah tidur nyenyak ya. Walaupun cuma berapa jam ya, sempat semalam ngonten dulu teman-teman ya. Mataharinya cerah banget, masya Allah, masya Allah. Matahari cerah banget, masya Allah teman-teman. Asik ya buat nyantai di sini ya. Baru buat bangun teman-teman. Baru cuci muka. Lihat view-nya tuh ya, asik banget. Pokoknya ajib lah. Kita lanjut aja teh ataupun ngopi ya di atas. Ya, kita lanjut ke atas. Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di Al Waha Resort ya. Setelah dari Bangker, kita coba review lagi di pada hari Minggu tanggal 15 September. Yuk, seperti apa rute puncak sekarang? Yuk, let's go. Oke teman-teman, ini sekitar jam 10 ya. Sekitar jam 10 teman-teman. Kita lihat situasi terkini teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf bila suara atau sound saya agak noise ya, karena saya pakai mic internal kamera nih. Eksternalnya terkendala, entah ada yang rusak ataupun apa. Kita lihat situasi terkini teman-teman ya. Dan kita mengarah dekat rest area gunungan. Bila kamar disewakan,
Jadi semalam teman-teman saya tuh bermalam di bunker villa ya, terserah bunker ya, dengan harga 150 teman-teman. Kalian bisa nginap di sana ya. Ini suasana rest area Gunung Mas, Puncak Bogor pada hari Minggu 15 September. Di Gunung Gede Pangrango-nya gokil ya. Anginnya mantap banget, sepoi-sepoi. Mudah-mudahan dengan settingan noise reduction-nya bisa meredam anginnya teman-teman ya. Sebelah kanan ini Kentring Manik. Kentring Manik teman-teman udah buka ya. Yang 10 pagi nih. Banyak mobil. Minggir ya. Wah, Gunung Mas macet ya. Gunung Mas membludak nih pengunjung, rame. Prasasti ya. Enggak ada perubahan, di sini masih banyak-banyak PKL yang pada berdagang teman-teman ya. Itu biang lala ya terlihat ya. Pastel. Banyak PKL-PKL teman-teman ya, menggunakan motor. Banyak mobil berhenti ya. Mungkin malam macet parah kali ya. Mungkin ya. Kita nggak tahu. Karena kemarin jam 3 aja saya tuh jam 2 aja turun dari jam 2 atau jam berapa? Jam 1 turun dari Puncak. Macet banget arah ke Jakarta. Atau turun ya, rute turun ya. Saya sengaja berkendara mode slow teman-teman biar tidak terlalu noise ya. Ini masih pagi jatuhnya ya. Bilang siang sih, jam 10 kurang tadi saya start dari Paharisan. Finish Eco Park, belah kanan. Kita salin dulu lah kita. Nah, sebelah kiri ya, terlihat teman-teman ya. Banyak yang pada nyantai di sini ya. Kita berhenti sejenak lihat view-nya teman-teman ya. Tuh, teman-teman, widih, gamblang banget ya perkebunan dan gunung ya. Dari yang gunung nih, mantap.
banyak pada selfie-selfie yang mengabadikan momen. Buru-buru jembatannya susah buat teman-teman ya. Moga-moga ada perbaikan, pengecetan atau perbaruan ya. Banyak PKL yang berdagang sih teman-teman ya. Emang dunia asik buat gamblang ya. Jamplang banget, jamplang. Yo, kita menuju ke Letres. Arah puncak atau ke Sita Taut. Belakang anak tuh banyak kendaraan motor pada ngeres ya, foto-foto di kebun teh tuh. Jadi sekarang nyari yang gratisan ya. Biasanya kan di sana tuh ada yang jaga parkir ya, itu pada foto-foto. Nah ini sebelah kiri kita Ternate teman-teman ya. Kayaknya hari ini nggak ada one way ya. Apa belum ya? Kita nggak tahu. Tunggu aja. Tuh terlihat tuh ada beton-beton sih kayaknya buat saluran ya, drainase mungkin ya teman-teman. Tuh ada eskavator. Area masih tak tahu puncak. Depan rest area masih tak tahu masih biasa aja teman-teman ya. RE Marta Dinata Monumen. Kampung Naringgul. Ternyata udah one way teman-teman tuh terlihat ya, arah turun jadi stop nih di Kampung Naringgul ya. Wah nampaknya ini akan ditutup teman-teman ya. Bekas puing-puing pembuangan akan ditutup tuh, akan di pagar ataupun di tembok. Ini area-area penertiban tahap kedua nih teman-teman, daerah-daerah sini ya. Sekarang udah banyak tanaman-tanaman Afrika dan tanaman pucuk merah teman-teman terlihat ya. Afrika dan pucuk merah. Dari puncak didominasi oleh tanaman Afrika dan pucuk merah teman-teman ya. Sebelah kiri juga ya.
pucuk merah dan tanaman Afrika. Pokoknya seperti itu. Ya, sebelah kiri kalian bisa lihat teman-teman banyak fotografer. Masya Allah, membludak di situ teman-teman. Masya Allah membludak ya. Sini membludak tuh. Banyak yang berhenti di sini teman-teman, para pengunjung. Oke lah. Sekarang berdagang mereka menggunakan pick up. Kendaraan pribadi. Waduh, ini macet total nih. Naik turun macet nih. Dekat dengan tubuh pramuka teman-teman. Itu dengan tubuh pramuka ya. Karena masih siang teman-teman ya. Yoi, banyak fotografer ya. Wih, macet total, total, macet total, total. Kiri, kanan, wah, ini wah ramai banget, gokil. Kalau orang yang mager-mager mah, malas keluar nih kalau lihat kondisi kayak gini. Strawberry masih tutup. Waduh, kita di belakang bus nih teman-teman. Yap, kalian bisa lihat kemacetan menuju puncak pas atau menuju Warpath nih ya. Warung Mang Ade juga udah rata dengan tanah teman-teman. Warpath juga tuh masih tertutup. Yap, kita di puncak pas teman-teman ya. Widih, macet total cuy. Gokil. Ini ada Pak Polisi nih. Oke teman-teman, kita
Minggir dulu ya. Oke teman-teman, itulah perjalanan saya dari Al-Waha teman-teman ya. Kita parkir yang benar dulu. Dari Al-Waha menuju ke Puncak Pas, seperti ini kondisinya tuh. Jadi ya, thank you untuk nonton video ini. Mohon bila salah kata, salah informasi. Saya hanya menunjukkan, ya, sebelum kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.